Nah ini sahabat, perlunya pruning pada pohon durian agar dia dalam menyambut musim durian nanti bulan September Oktober, Oktober November lah, ini akan kita siap-siap dia itu steril, artinya tidak apa tunas-tunasnya rimbun. Jadi manfaatnya juga nanti pas saat dia keluar bunga, jadi si pangkas-pangkasan ini, tunas-tunas airnya sudah bersih. Jadi sebaliknya kalau di batang-batang yang rimbun seperti ini, maka itu akan mengganggu bakal buahnya di sini dan akan sulit kita untuk melakukan pruningnya. Itu sahabat, ini sudah saya lakukan pruningnya. Inilah durian bawor yang 3 kali sudah berbuah, dan ini pohon yang nanamnya itu dari di si bos, dia mungkin apa tahu cirinya, makanya dia nanam durian di sini. Ini jenisnya bawor sahabat, jenisnya bawor saya sudah pernah liput, hanya liputnya bukan di video di YouTube tapi di Facebook sahabat, karena saya itu waktu itu belum mengenal apa per YouTuber sahabat. Nah ini saya sudah pangkas dan saya sudah lakukan penimbunan bekas sisa apa rumput agar gulmanya tidak tumbuh lagi, jadi dia tertimbun. Itu juga untuk mensterilkan daripada area di takaran batang bawah durian. Besar juga ini. Nih. Besar juga pohonnya. Coba. Sudahlah saya lakukan pruning buat cabang-cabang ini. Ini baru satu pohon sama yang sini itu belum, itu jenisnya matahari. Nah yang saya lakukan pruningnya itu di tunas-tunas ya batang air ini. Jadi sekali lagi pemangkasan pada batang-batang durian, cabang-cabang sekunder itu sangat penting karena itu masuknya salah satu perawatan pada pohon durian. Kenapa pentingnya? Karena pas saat kita perlakukan pruning seperti ini, lihat sahabat, bersih itu atasnya bersih, jadi ketika musimnya berbuah muncul di sini buahnya, maka dia tidak terganggu oleh tunas-tunas air seperti ini. Kan ini begini, ini tunas air, nah ini bekas tunas air. Nah ini kalau rimbun semua ini mendingan kita bersihkan, karena siklus daripada durian itu kan berbuahnya di cabang bukan di pucuk. Ingat pelajaran apa sekolah dulu, bahwa durian setiap durian itu berbuahnya di cabang. Kalau yang berbuah di pucuk itu rambutan seperti lengkeng, mangga, ya kan? Makanya kalau durian itu berbuahnya di cabang, cabang-cabang ini. Semoga yang sudah hadir melihat cayangan ini, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi para penonton yang selalu hadir manteng di
sahabat Tani Garden semoga mendapatkan manfaat dan faedah dalam teknik-teknik berkebun. Ini sahabat Tani menginformasikan seputar tanaman buah dan cara-cara perlakuan terhadap tanaman itu sendiri. Itu saja, semoga hari ini kita diberikan rezeki yang lancar, berkah dan selamatan. Tetap jaga kondisi badan. Salam untuk keluarga dan salam hijau, salam petani durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.